Halo bosku, selamat datang kembali di David Channel Miniatur. Kali ini saya akan membagikan cara membuat tarot sederhana ya bosku. Tentunya tanpa las listrik, kita menggunakan bor-bor saja bosku dan membaut. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe bosku. Dan tentunya nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya bosku. Terima kasih. Untuk bahan-bahan yang kita perlukan, balok kayu ya bosku, dan plat-plat besi. Ini plat besi apa itu namanya, bekas ya bosku, dan beberapa baut dan balok besi kotak bosku. Kita gerinda dengan bentuk L ya bosku. Kita gerinda secukupnya saja. Untuk hasil seperti ini ya, kita bentuk L dan kita bor. Kita menggunakan bor berapa? 4 mili ya bosku. Ini untuk miniatur kecil skala 12 bosku. Bentuk seperti itu. Dan itu kita pakai baut 10 ya bosku, untuk nanti kita pasang ke roda bosku. Selanjutnya kita menggunakan balok kayu ya bosku. Sebenarnya ini pakai besi tebal juga bisa ya bosku. Besi tebal, balok kayu juga bisa. Terserah kita lah, kita pakai yang seadanya. Langsung kita encepkan bautnya bosku. Kita masukkan. Kita gerinda plat besi yang bekas ya bosku. Kita memanfaatkan barang bekas seadanya bosku. Ini juga bisa pakai paralon ya. Kalau kekuatan sih ya 11-12 lah paralon sama plat besi ini. Sama-sama kuat bosku, tergantung kita pakai apa ya, miniaturnya nanti buat marsan atau cuma buat oleng-olengan saja. Oke bosku, selanjutnya kita ya seperti inilah penampakannya kira-kira ya. Kita menggunakan baut-baut ini, nanti bautnya towo bosku, nanti kena kerintangan nih. Soalnya kita belinya satu paket bosku. Saya masih menggunakan alat seadanya ya bosku, karena peralatan masih minim. Kita pakai penahan-penahannya, saya skip dulu. Yang penting nanti tahu tempat-tempatnya, apa itu namanya, bor-bornya saja ya. Insya Allah ini langsung bisa bosku. Langkah terakhir kita kain tadi tipis-tipis bosku, biar agak mencongkol-mencongkol, tidak mencongkol-mencongkol ya. Alasa ini bosku, kasih pelumas bosku. Uli. Pokok aja kayak pelumas batang bosku yuk. Kita pasang bautnya untuk roda ya bosku. Ya seperti ini nanti kira-kira. Simple ya bosku, mudah dipahami tentunya. Ini roda kayu bosku. Untuk pemesatan roda kayu saya juga bisa bosku. Untuk satu set 20.000 bosku. Untuk skala 12 ya, diameter 6,5 cm tentunya. Sekitar itulah.
Ini udah siap ya bosku, siap pasang di truk skala 12 miniatur truk. Yo bosku, terima kasih sudah menonton. Jangan bosan-bosan mampir di channel saya ya. Salam omleng bosku.